Presiden Joko Widodo akhirnya merespons soal dukungan jabatan presiden 3 periode untuknya. Presiden saat ditemui usai meninjau Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, mengingatkan semua pihak harus taat kepada konstitusi yang sudah mengatur jabatan presiden hanya 2 periode. Menurut mantan wali kota Solo tersebut, dia sudah sering mendengar seruan dan keinginan masyarakat terkait hal itu. Namun dia menegaskan semua hal harus taat dan patuh terhadap konstitusi. Namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan udah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi. Ya. Yeah.